Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sahabat al-ihsan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya, karunianya serta taufik dan hidayah dan izinnya sehingga kita bisa dikumpulkan pada pagi hari ini di dalam majlis ilmu, di tempat semulia-mulianya tempat di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita taufik dan hidayahnya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari yang mungkin agak mendung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita, melindungi kita, saudara-saudara kita dan juga di sekitar kita dari segala macam cobaan, ujian. Dan kita mendoakan bagi saudara-saudara kita yang mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka sabar, tabah di dalam menghadapi segala macam cobaan dan ujian yang Allah taala timpakan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan yang hari ini atau kali ini kami akan lanjutkan masih di dalam poin tentang masalah akidah, khususnya yang masih juga berkaitan dengan dampak dan bahaya daripada syirik. Dampak serta bahaya daripada syirik. Tetapi lebih khusus kepada poin yaitu tentang yang berkaitan dengan
dunia paranormal. Seperti yang kami terangkan atau kami sampaikan di bulan yang lalu, kita nanti akan mengenal lebih dekat, akan mengenal lebih jauh tentang dunia sihir. Bagaimana dan apa serta media yang mereka gunakan di dalam menjalankan profesinya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan pelajari juga tentang dunia jin, agar kita bisa hati-hati dan juga bisa waspada serta mengenalnya. Dan yang terakhir, tentunya kita akan mempelajari bersama bagaimana solusi jalan keluar serta membentengi dan menyelamatkan diri kita, yaitu dengan satu-satunya jalan kita kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan ruqyah syar'iyah. Yang pertama kita awali, yaitu untuk mengenal apa sebenarnya dunia sihir itu, apa hakikat sihir. As-sihru haqiqatuhu wa hukmuhu wa ilajuhu. Sihir hakikatnya, hukumnya, dan juga nanti cara mengobatinya. Yang pertama, definisi daripada as-sihir. Secara bahasa, kalimat as-sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi, remeng-remeng, atau juga diungkapkan waktu di sepertiga malam terakhir ketika mendekati waktu fajar, itu juga dikatakan sihir. Karena waktunya, yaitu waktu lagi remeng-remeng, al-ghalas di dalam bahasa sunnah juga disebutkan dengan waktu ghalas, mendekati kepada waktu fajar. Secara bahasa, sihir itu adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya, seolah-olah penyihir melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran. Kalau bahasa dulu di masyarakat, yang namanya sihir diartikan membolak-balik atau membalik mata seseorang. Tali bisa menjadi ular, padahal itu cuman hanya sebagai atau sebatas dibalik aja mata kita. Padahal itu sebenarnya tidak ada perubahan. Secara istilah di dalam bahasa syar'i atau di dalam bahasa akidah, salah satunya yang diterangkan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Ar-Razi, beliau menjelaskan tentang sihir. Setiap perkara yang tersembunyi sebabnya dan terbayangkan tidak seperti hakikatnya dan terjadinya seperti penggelabuan dan penipuan. Definisi yang lain yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu ikatan mantra dan perkataan yang diucapkan oleh tukang sihir, baik ditulis atau diucapkan, melakukan sesuatu berpengaruh pada badan orang yang disihir, atau pada hatinya, atau pada akalnya, tanpa interaksi secara langsung. Di dalam surat Al-Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana
cara kerjanya tukang sihir. Di dalam surat Al-Falaq, An-naffatsati fil 'uqad, salah satu kerjanya yaitu dengan cara bagaimana mengusahakan sesuatu yang ada pada objek tersebut dengan media yang diikat-ikat kemudian ditiupkan tidak secara langsung kemudian dikirimkan kepada korbannya. Itulah sihir. Definisi yang mendekati atau perpaduan dari beberapa definisi yang tadi, sebenarnya hakikatnya daripada sihir itu adalah kesepakatan antara penyihir dan setan dengan syarat tukang sihir mau melakukan beberapa perbuatan yang diharamkan, khususnya yaitu perbuatan syirik. Sebagai imbalan, bantuan dan ketaatan setan terhadapnya yang menyangkut hal-hal yang diinginkan. Jadi hakikatnya perbuatan sihir, sihir bisa terjadi yaitu antara tukang sihir dengan setan yang dua-duanya bekerja sama. Si tukang sihir taat kepada setan, yang setan taat kepada tukang sihir dengan menggunakan media atau beberapa alat-alat tertentu yang ditujukan kepada korban. Itulah sihir dan hakikat daripada sihir. Pertanyaannya, bagaimana caranya sehingga setan atau jin yang jahat, yang kafir itu bisa tunduk terhadap tukang sihir sehingga dia bisa tunduk mengikuti apa yang dimauin oleh tukang sihir? Telur dipecah, langsung keluar banyak isinya di dalamnya. Awalnya telur kosong, tidak ada isinya. Tapi karena mata kita tidak mampu melihat yang ada di alam gaib, yang dibalik itu semua, si jin sudah siap akan menaruhkan sesuatu bersamaan dengan telur dipecahkan. Di luar kemampuan mata kita. Gak mungkin itu langsung telur di dalamnya, isinya ada rambut, ada paku, ada ini dan segala macamnya sebelum dipecahkan. Mustahil. Tapi dia ketika dipecahkan, langsung bersamaan jin itu memasukkan sesuatu atau meletakkan sesuatu di pecahan telur yang tadi. Yang perlu kita ketahui, bagaimana tukang sihir mendekatkan dirinya kepada setan sehingga dia itu tunduk patuh terhadapnya. Beberapa sarana tukang sihir dalam mendekatkan diri kepada setan. Yang pertama, menjadikan mushaf Al-Quranul Karim sebagai alas kaki untuk masuk WC. Menulis sebagian mushaf dengan menggunakan kotoran, bahkan dengan darah haid. Menulis sebagian ayat Al-Quran di telapak kakinya. Menulis surat Al-Fatihah dan juga ayat-ayat yang lain dengan secara terbalik. Salat tanpa berwudu atau tetap dalam keadaan junub. Menyembelih untuk setan, tidak mau menyebut nama Allah lalu melemparkan sesembelihan ke suatu tempat yang ditentukan oleh setan. Berhubungan dengan ibu dan anaknya, bahkan sampai membunuh anaknya sebagai tumbal-tumbal dan yang lainnya, bayi-bayi, anak-anak perempuan dan seterusnya, menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung kemusyrikan dan kekafiran. Ini hal-hal bukan baru.
sudah banyak menyebar di masyarakat, sudah menjadi rahasia umum, bahkan sering divisualkan di dalam film-film. Bagaimana tukang-tukang sihir di dalam melaksanakan operasinya, yaitu dengan cara-cara seperti ini. Seperti yang bulan kemarin kami ceritakan, ada salah seorang atau salah satu kaum, kelompok suku, yang ketua sukunya memberikan jimat kepada semua para pengikutnya, masyarakatnya, yang ternyata di dalam jimat tersebut tulisan-tulisannya, isinya rajah ataupun apapun bentuknya, sekalipun bertuliskan bahasa Arab, tapi ternyata terbalik daripada ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Banyak di masyarakat yang seperti ini. Jimat-jimat yang ditulis, yang dilipat, yang dibungkus, yang ditempel di depan pintu atau di mobil atau di dompet atau di gesper atau dan seterusnya, yang isinya asal-usulnya dari mereka-mereka ini, yang isinya di dalamnya walaupun berupa ayat-ayat Al-Quran tapi ditulis terbalik, kadang juga tidak benar dan seterusnya. Ini media, sarana yang digunakan oleh tukang sihir yang sekarang namanya sudah berubah, sudah ngetren. Kalau dulu tukang sihir, tapi kalau sekarang sudah beralih. Tetapi profesinya, substansinya sama seperti apa yang dilakukan oleh tukang sihir, hanya sebatas namanya saja berubah menjadi paranormal, mentalis, atau dan yang lainnya daripada nama-nama yang ngetren, yang sebenarnya mereka semuanya adalah bersaudara dengan tukang sihir alias dukun. Satu bapak lain ibu. Semuanya adalah mereka-mereka yang terlibat atau yang berkecimpung di dalam masalah dunia gaib dengan media setan. Na'udzubillah min dalik. Berarti ketika tukang sihir tadi menggunakan media setan di dalam beroperasi, berarti semakin dekat tukang sihir dengan setan, semakin tunduk tukang sihir dengan setan, paranormal dan yang lainnya, berarti semakin taat itu setannya. Semakin dekat, semakin dimanjain, semakin diberikan apa yang dia mauin, diturutin yang diminta oleh setan, sekalipun dia harus menyembah kepada jin atau setan itu tersebut. Semakin besar kekafiran tukang sihir, maka semakin besar ketaatan setan kepadanya dan semakin cepat melaksanakan perintahnya. Kalau amplopnya gedean, sogokannya gedean, jalan tol. Setan juga kenal korupsi, enggak taunya. Kenal juga dengan yang namanya semakin besar yang diberikan oleh seseorang, semakin cepat jalannya. Masya Allah. Ini fakta dan realita yang ada di dalam dunia sihir, paranormal, dukun dan yang lainnya. Di sini ada gambar yang unik, perlu diperhatikan. Yang dekat dengan setan di sini bukan pakai baju hitam-hitam. Pakai baju koko, peci putih, pakai serban. Subhanallah. Apa
Dan mengapa di balik gambar ini kita akan ketahui dengan berikutnya insya Allah. Bentuk-bentuk praktek sihir yang di masyarakat sebenarnya dibahasakan dengan bahasa yang sederhana. Pakaiannya seperti yang tadi untuk bisa diterima di masyarakat, yang akhirnya namanya berubah, bukan dukun, bukan tukang sihir, tapi orang pintar. Orang pintar. Karena kalau pakaian hitam-hitam kayak paranormal gitu kan, tampak mukanya serem, rambutnya kagak disisir dan yang lainnya, kagak ada orang deket. Tapi kalau penampilan seperti yang tadi, peci putih, pakai serban, koko, sarung, ke masjid juga, subhanallah, laris di masyarakat. Padahal media yang dia gunakan adalah dengan setan. Ini dia cara-cara atau macam-macamnya dunia mereka, nggak perlu kita bahas. Tapi yang perlu kita ketahui, bagaimana tukang sihir mendatangkan jin, bagaimana caranya. Yang pertama, dia bersumpah dengan nama jin atau setan, memotong sesembelihan, melakukan penistaan, menulis ayat Al-Quran dengan hal-hal yang najis, menulis ayat Quran dengan sungsang atau miring terbalik, menyembah binatang, melihat melalui telapak tangan, memanfaatkan benda bekas pakai yang dipakai oleh korban, bajunya, kaosnya, atau menggunakan apa yang ada pada korban, dari mulai rambutnya misalnya, atau gambar fotonya, serta yang lainnya, yang dengan media-media tadi itu diserahkan sama jin. Jin yang beroperasi. Jin yang beroperasi. Yang paling sering pakai kaos bau badannya. Atau kalau bisa, kadang pakai foto dan rambutnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kena sihir melalui beberapa helai rambut yang diambil dari sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diserahkan kepada tukang sihir Yahudi dengan rambut daripada korban. Apa tanda-tandanya tukang sihir di dalam mengobati seseorang? Yang perlu kita ketahui dan waspada, hati-hati ketika kita datang ke alternatif, bahkan sekarang pakai kedok alternatif, tabib mukjizat dengan segala macam-macam namanya, untuk mengelabui orang-orang yang akan berobat ke sana. Ketika kita tidak hati-hati, kita akan jatuh kepada dunia mereka, yaitu naudzubillah min dzalik. Yang pertama, ketika kita datang berobat ke orang pinter tadi, alias alternatif, tabib dan yang lainnya, seorang yang sakit dibawa dan ditanya bukan orang tua bapaknya, tapi yang ditanya siapa ibunya. Siapa ibunya? Karena ini sudah menjadi rumusan dari orang-orang atau dari para pelaku sihir tadi, menanyakan ibunya, mengambil salah satu benda bekas pakaian dari penderita, meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk dipotong, ayam hitam, ayam putih, atau binatang-binatang yang lainnya. Setelah proses ini dilakukan, diikuti oleh pasien atau oleh keluarga pasien, dibikinlah jimat-jimat, tulisan-tulisan tertentu. Ada yang ditempel di rumah, kemudian diminum, dimasukkan ke air, ditaruh di badan, dibaca dan seterusnya, ditanam di depan rumah, naudzubillah min dzalik. Memberi penderita beberapa kertas bertuliskan rajah, terkadang dalam bahasa Arab, untuk disimpan, digantung atau dibakar, kemudian diminum
Terkadang tukang sihir dapat menyebutkan semua persoalan si penderita sebelum penderita menceritakannya. Kaget. Yang datang bingung. Kok tahu dia ya, padahal kita belum cerita. Wah, tambah yakin nama tukang sihirnya atau orang pintar tadi. Tambah yakin abis-abisan. Pakai telur ngobatinya, ditempel di leher. Sret, diambil penyakitnya. Masya Allah, kalah dokter ahli bedah. Subhanallah, na'udzubillah min dalik. Ini beberapa tanda-tanda tukang sihir. Kemudian setelah kita sudah mengenal hakikat sihir, tukang sihir, serta sarana dan juga tanda-tandanya, yang perlu kita ketahui berikutnya yaitu tentang bagaimana mengenal jinnya. Tukang sihirnya udah tahu, mengenal jinnya sekarang. Bagaimana kita mengenal jin, serta beberapa hal-hal yang terkait dengan masalah jin. Mengenal jin, cara masuknya jin, gejala kemasukan jin, serta cara mengobatinya yaitu dengan mengenal ruqyah syariah. Yang pertama, apa sih jin itu sebenarnya? Prinsip dari Al-Quran dan As-Sunnah memahami tentang masalah jin yaitu berkaitan dengan masalah gaib. Sesuatu yang berasal atau tentang masalah gaib dasarnya harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa dengan katanya, tidak bisa dengan sebatas sumber di buku, di kitab, tapi harus benar-benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nyala api. Dalam Al-Quran diterangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan proses penciptaan jin. Yang sebenarnya diciptakan jin itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada nyala api sebelum manusia diciptakan. Karena Allah menciptakan makhluk yang ada di syurga dulu, yaitu malaikat, jin, kemudian Adam alaihi salam. Ada yang laki-laki dan perempuan serta berkembang biak seperti umat manusia. Cuman enggak tahu siapa penghulunya. Yang jelas mereka berkembang biak, kawin satu dengan yang lain, punya keturunan. Kemudian diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada asalnya sama seperti Allah menciptakan manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika dari makhluk jin itu ada yang tidak beribadah kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, berarti mereka adalah golongan jin kafir. Jin kafir sama seperti manusia yang tidak tunduk, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan dari orang-orang kafir. Bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Di dalam Al-Quran juga ada Allah Ta'ala berfirman. Kemudian beraneka bentuk. Jin itu bisa berubah bentuk. Karena nanti juga akan diterangkan salah satu kriterianya, tidak ada satupun daripada manusia yang bisa melihat wujud asli daripada jin. Gak ada, kecuali para nabi. Jadi kalau ada orang-orang yang bisa ngaku melihat jin,
apalagi sampai dikejar-kejar, ditangkap, dimasukin ke botol, bohong. Yang melihat, yang percaya sama sama bahlulnya. Enggak ada. Karena mereka berada di alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata kita yang sekarang ini, kecuali para nabi. Tetapi jin bisa berubah bentuk, berupa daripada makhluk lain, paling banyak, paling sering terjadi, dan ini hampir ada di semua tempat. Jin berupa ular, tapi memiliki kriteria. Ada kriterianya, jangan lupa. Bahkan tidak sedikit di rumah-rumah kita kadang-kadang ada ular. Beda antara ular itu jilmaan jin dengan ular yang ganas, beda. Kriterianya diterangkan oleh salah seorang ulama di dalam bukunya Al-Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad Ibn Hanbal, Bustanul Arifin namanya kitabnya. Kami pernah belajar dan juga pernah mendengar dari salah seorang syekh, dan ini pernah terjadi di zaman beliau. Kriteria ular yang jelmaan daripada jin, yang pertama, ularnya itu seringnya dan lebih banyak warnanya hitam polos, antara badan atasnya dengan bawahnya hitam, sama, gak ada bedanya. Tapi kalau ular biasa, perutnya warnanya beda, putih kadang-kadang. Tapi kalau ular yang jelmaan jin, semuanya sama hitam atas bawah. Yang kedua, dia seringnya diam, gak bergerak, nempel. Ada di pinggir tembok, kadang ada di bawah alas meja, atau ada di tempat tidur. Tapi gak ganggu, tidak ganggu, karena dia tidak ganas, tidak bergerak. Dan kita perlu hati-hati ketika ada ular di rumah kita dengan kriteria seperti yang tadi, jangan dibunuh. Yang pertama kita lakukan, keluarkan dulu, keluarkan ke tanah di depan, dan gak akan lama dia akan hilang. Tidak lama dia akan hilang setelah itu. Keluarkan ke luar, dan tidak akan menyerang kita biasanya. Apalagi kadang-kadang jin-jin yang seperti itu adalah jin yang tidak kafir. Tidak kafir kebanyakan. Syekh Ahmad tadi dia menerangkan, satu waktu dia bercerita dalam bukunya bahwasanya pernah di rumah beliau ada masuk ular yang seperti yang tadi kriterianya. Oleh beliau dikatakan, in kana anta min ikhwanina fakhruj, kalau kamu dari bangsa jin yang muslim, saudara kita, keluar. Akhirnya diangkat oleh beliau keluar, diangkat keluar. Akhirnya setelah itu gak kembali lagi, tidak kembali lagi. Jadi keluarkan ke tanah atau di luar, dan dia akan hilang begitu saja. Jadi jangan buru-buru dibunuh, jangan buru-buru dibunuh. Ada beberapa proses yang lain, yang ketika sudah ular tadi itu pasti bukan jin, boleh-boleh saja kita amankan atau selamatkan, dibunuh dan yang lainnya. Tapi kalau dengan kriteria yang tadi, kita harus hati-hati. Atau berkaki empat seperti kucing. Kucing juga bisa jelmaan daripada jin. Burung saat menampakkan diri bisa juga. Wallahu a'lam, bisa juga mungkin burung hantu kali, wallahu a'lam. Bisa merasuk dalam manusia melalui aliran darah. Jin bisa masuk ke dalam manusia melalui aliran darah. Subhanallah. Ini berdasarkan hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Nabi SAW juga menerangkan bagaimana setan ketika akan mengganggu kita, khususnya ketika kita akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Nabi katakan yang pertama ketika mendengar adzan setan itu kabur. Kemudian kembali lagi mendekati kita, mendengar iqamah setan tadi itu kabur. Setelah iqamah setan itu mendekati kita dan masuk di dalam tubuh kita yang kita sedang salat, kemudian mengganggu kekhusyuan sholat kita. Nabi katakan yang pertama yang diganggu bagi seseorang yang sedang sholat, dilupakan jumlah rakaatnya. Dilupakan jumlah rakaatnya. Barang hilang ingat. Itu Nabi SAW yang mengatakan. Jin jahat sama dengan manusia jahat disebut syaitan. Jin yang jahat sama dengan manusia yang jahat. Walaupun ada sebagian yang mengatakan kadang-kadang kalau manusia bisa lebih jahat, karena kalau jin yang jahat syaitan, kita bisa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca ayat kursi. Tapi kalau setan manusia luar biasa dahsyat, kita bacain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia baca ayat kursi. Subhanallah. Kalau kita bacain ayat kursi, dia malah duduk di atas kursi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau setan manusia. Kalau setan manusia. Tipu dayanya setan jin adalah lemah. Misalnya melalui bisikan, was-was, janji-janji palsu, menakut-nakuti, khayalan kosong, ajakan untuk sesat. Orang yang was-was itu bisikan setan. Ambil wudu enggak kelar-kelar. Yang antri di belakangnya bingung, tuh dari tadi muka aja dibasuh. Subhanallah. Itu berarti bisikan setan. Was-was adalah orang-orang yang termakan oleh bisikan setan. Perlu hati-hati, karena ketika sudah kena penyakit was-was, na'udzubillah min dalik, luar biasa dampaknya. Luar biasa. Ada obatnya, ada caranya untuk kita melepaskan diri daripada yang namanya penyakit was-was. Tidak punya kekuasaan atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Berarti orang mukmin, mukminah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sudah punya antibodi. Sudah punya benteng. Selamat daripada yang namanya godaan, bisikan dan yang lainnya daripada jin yang jahat yaitu syaitan. Naudzubillah min dzalik. Kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang menyekutukan Allah dan menjadikan syaitan sebagai pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Orang mukmin, mukminah tidak mudah terpedaya oleh tipu daya syaitan. Naudzubillah min dzalik. Meminta perlindungan, kesehatan, kekuatan, keselamatan kepada jin adalah syirik. Berarti apapun bentuknya media yang menggunakan perantara jin untuk tujuan apapun juga, sekalipun mengobati sihir dengan jin juga tidak boleh. Berarti pelaku dan yang melakukannya adalah termasuk orang-orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, manusia tidak bisa melihat jin wujud aslinya kecuali Nabi. Kecuali Nabi. Karena jin wujudnya berbeda dengan manusia, memiliki kriteria anatomi bentuk tubuh yang tidak ada yang mengetahui kecuali
Allah Subhanahu wa taala dan para nabi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengikat jin. Pernah mengikat jin di tiang salah satu tiang masjid. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa melakukannya. Kenapa jin masuk ke dalam manusia? Apa sebabnya? Kenapa jin itu sampai masuk ke dalam manusia? Ini ada. Buktinya ada, pernah terjadi. Baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga setelah beliau, bahkan di zaman-zaman sekarang juga. Yang pertama, karena jin itu cinta sama manusia. Yang kedua, karena dendam kepada manusia. Yang ketiga, karena ingin menganiaya, mengganggu dan menyesatkan manusia. Karena diperintahkan oleh tukang sihir untuk menganiaya manusia. Karena manusia minta bantuan kepada jin dengan cara dan syarat tertentu. Akhirnya jin itu masuk ke dalam tubuhnya. Kapan jin merasuk ke dalam manusia? Kapan jin itu masuk? Saat manusia marah besar tanpa mengendalikan diri. Saat ia ketakutan sekali tanpa berlindung kepada Allah. Takut yang histeris, yang berlebihan dengan tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya jin itu akan masuk ke dalamnya, naudzubillah min dzalik. Saat ia menuruti kesenangan hawa nafsunya dalam perbuatan dosa dan haram, jin masuk ke dalamnya. Saat ia lalai berat dari zikrullah. Seperti contohnya orang-orang yang kesurupan itu bisa saja diganggu oleh jin. Bisa saja kerasukan jin, bisa saja. Karena beberapa sebab ini. Keluar dari rumah, menuju tempat kerjanya, atau menuju ke sekolah, atau kemana saja, dengan tidak berdoa, tidak membentengi dirinya, menjaga dirinya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang sering terjadi atau menimpa kesurupan itu mayoritas adalah wanita. Agama sangat bijaksana. Sekalipun dalam keadaan berhalangan, seorang muslimah, seorang wanita tidak dihalangi untuk berzikir. Jangan jadi alasan. Ketika dalam keadaan berhalangan, lalu benar-benar sama sekali kosong daripada zikir, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan kondisi yang seperti itu akan semakin didemenin sama setan. Didemenin sama jin. Karena bagi seorang muslimah yang berhalangan boleh zikir pagi, zikir petang, bahkan boleh mengaji dengan hafalan yang dia hafal, boleh-boleh saja. Tidak dilarang. Karena ketika dalam kondisi seperti itu, mayoritas menurut siklus atau metabolisme tubuh seorang muslimah, lebih sering keadaannya, temperaturnya, temperaminnya naik. Kalau dalam keadaan seperti itu, berarti ketika tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengarahkan dan memanage dirinya dalam kondisi seperti itu, setan yang akan mengambil alih, jin yang akan mengambil alih, jin yang jahat, naudzubillah min dzalik. Berarti harus tetap dalam keadaan berlindung, berzikir dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam gangguan jin. Banyak macamnya. Yang pertama, gangguan jin secara total diganggu. Seperti yang tadi, hilang kesadaran. Tidak bisa mengendalikan diri. Gak bisa bicara,
enggak bisa mengontrol dirinya, jerit-jerit, mukul-mukul dan seterusnya, atau tertawa, menangis. Seluruh tubuhnya bergerak sendiri, tidak kenal orang dekatnya, melawan orang yang di dekatnya. Ini sudah total berarti. Seperti orang dibius total. Tapi dibiusnya oleh kerasukan jin, na'udzubillah min dalik. Yang kedua adalah gangguan secara parsial. Beberapa saja. Pada bagian tertentu. Kadang gemeteran, kesemutan. Atau juga dalam beberapa bentuk yang lainnya. Misalnya gangguan yang sifatnya terus-menerus, gatal-gatal, sakit pada bagian tertentu, tidur terus-menerus atau enggak bisa tidur dan seterusnya, atau sakit pada bagian anggota badan tertentu di kepala atau di lutut atau di perut. Itu tiga tempat yang menjadi titik, sering menjadi sasaran daripada gangguan jin. Gangguan yang sifatnya temporer, bisikan terhadap orang-orang soleh, na'udzubillah min dalik, untuk berbuat dosa dan meninggalkan kewajiban. Ini beberapa macam-macam gangguannya. Kemudian apa gejalanya? Gejala orang-orang yang kena gangguan jin, ada tanda-tandanya. Di antaranya yang pertama dibagi dalam dua kategori. Ketika dia saat terjaga, maksudnya tidak tidur, dalam keadaan sadar, badan terasa lemah, malas, berat untuk bergerak tanpa sebab tertentu. Sakit kepala atau bagian tertentu tanpa sebab. Anda ada bagian tubuh yang bergerak sendiri, bergerak tanpa sebab. Tersenyum sendiri atau bicara sendiri tanpa sebab. Ini gangguan. Tapi kalau tersenyumnya masih wajar, berarti gangguan jin. Tapi kalau tersenyumnya udah kelewatan, khawatir bukan gangguan jin, sudah harus dimasukkan rumah sakit khusus. Merasa kantuk ketika membaca Al-Quran. Setiap mau ngaji, ngantuk ceritanya. Hadir pengajian, duduk doang, tapi ngantuk di pengajian. Subhanallah. Bisa jadi gangguan bersemangat untuk melakukan hal-hal maksiat dan yang tidak berguna. Giliran nonton sinetron, masya Allah seger banget. Giliran hal-hal yang lain yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ngayap keliling di mall di mana saja seger, masya Allah. Gak capek sama sekali. Giliran ngaji, duduk di taklim, masya Allah baru sejam aja udah nguap. Kaki udah pegel selonjoran. Subhanallah. Hati-hati. Muncul kedutan di bagian anggota tubuh tertentu. Ada kedutan. Kedutan di mata gak habis-habis. Kadang di beberapa tempat di tubuh-tubuh kita muncul emosi yang sulit dikendalikan. Muncul rasa kebencian atau ketakutan ketika berhadapan dengan orang soleh. Dengan orang soleh. Berat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ini kalau yang bersangkutan dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Ada juga banyak menghayal dan melamun, kemudian banyak lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Makan banyak, tidak merasa kenyang atau makan. Tidak makan lama tapi fisik kuat sekali. Muncul kekuatan di luar kemampuan manusia. Kebal senjata, mampu mukul musuh dari jarak jauh. Ini semua adalah orang-orang yang kena jin atau dipengaruhi oleh jin. Terjadi kesurupan seperti orang gila, na'udzubillah min dalik. Yang kedua,
melakukan atau yang berikutnya masih gerakan-gerakan seperti binatang tanpa disadari, sering melihat jin atau punya kepekaan di tangan ketika ada jin di sekitarnya. Muncul was-was ragu saat bersuci, sholat atau membaca doa sehingga lama sekali selesainya. Termasuk orang-orang yang kadang-kadang baca usolli gak kelar-kelar, 3 kali, 4 kali sampai takbirnya juga gak nyampe-nyampe, bisa jadi dia orang kerasukan jin. Sering buang air atau buang angin ketika mengikuti sholat berjamaah, ini juga gangguan jin, ini bisa jadi diusilin sama jin. Tutup botolnya, dibuka, keluar angin. Subhanallah. Ada getaran, kesemutan atau rasa panas, dingin, berdebar, sesak napas ketika membaca Al-Quran, dikir dengan khusyuk. Subhanallah. Karena sesuatu yang bertentangan dengan jin, yang tidak disukain oleh jin, dia akan menimbulkan reaksi. Yang kita lakukan seperti zikir, doa, ngaji, sholat, dan yang lainnya, ketika ada hal-hal yang sifatnya baik, yang tidak sejalan, seperti plus sama minus, reaksinya kembali kepada tubuh kita. Dari mulai bergetar, berdebar, kesemutan, sakit, ngantuk, dan yang lainnya. Bisa jadi adalah gangguan daripada yang namanya jin, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, yaitu ketika dalam keadaan kita tidur. Sulit tidur tanpa sebab. Terlalu banyak tidur dan mengantuk terus. Sering tindihan bukan karena darah rendah atau ketindihan orang. Kayak ada yang nindiin. Mengigau saat tidur dengan kata-kata kotor atau tidak jelas artinya, melakukan gerakan aneh saat tidur, melakukan gerakan mengunyah dengan keras hingga giginya beradu bunyi. Ada yang seperti ini, walaupun juga ada gigi yang bunyi beradu ketika tidur, dikatakan oleh dokter juga, kami pernah mendapatkan hal ini, informasi dari dokter, karena proses bergeraknya muka. Seharian muka itu tegang, kadang-kadang ketika tidur tanpa terasa bisa saja gigi itu bergerak dan sampai mengeluarkan suara. Tapi bisa juga karena orang-orang yang gangguan jin, melakukan atau bermimpi buruk seperti melihat binatang, makhluk aneh, mau jatuh, berada di tempat yang menyeramkan, menjijikkan, dikejar-kejar musuh, dan seterusnya. Kemudian mimpi bersambung tiap tidur pasti diganggu begitu terus dan berulang-ulang, padahal tidurnya sudah terputus dengan bangun atau menjalankan aktivitas lainnya. Mimpi ditemuin jin yang mengaku dirinya sebagai arwah orang tertentu. Saya si fulan, saya kakek, nenek, ini dan seterusnya. Yang jin tadi itu menjilma dengan orang tersebut. Mimpi mendapatkan wahyu, berita gaib, ramalan, perintah untuk berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Mimpi merasuki dunia jin, dipindah ke tempat lain saat tidur, tanpa berjalan sendiri, diganggu dengan cekikan di leher, dikelitikin, ditendang dan sebagainya. Ini beberapa gangguan-gangguan yang terjadi dari gangguan jin ketika tidur. Ketika tidur. Bagaimana terapinya dengan ruqyah yang sesuai syariat? Kita harus mengenal dan mengetahui terapinya. Karena hal-hal yang tadi semuanya adalah lumrah, biasa, bisa terjadi kepada siapa saja daripada kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun gendernya, rentan terhadap yang namanya gangguan jin. Apalagi juga
bisa sampai kepada yang namanya gangguan atau menjadi korban daripada sihir, naudzubillah min dalik. Satu-satunya obatnya, jalan keluarnya, solusinya adalah kita kembali kepada yang menciptakan jin. Kita kembali kepada tuntunan agama, kembali kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang pasti akan kita dapatkan maksimal dan optimal, dan satu-satunya obat yang paling jitu untuk membentengi, menyelamatkan kita daripada segala macam yang namanya gangguan, godaan, serta juga membentengi kita daripada yang namanya sihir, naudzubillah min dzalik. Apa maknanya ruqyah? Ruqyah itu apa maknanya sebenarnya? Jangan salah mengucapkan. Ruqyah pakai qaf, bukan ruqyah. Ruqyah pakai qaf, beda dengan ruqyah. Kalau ruqyah bisa melihat, bisa penghitungan dan seterusnya. Tapi kalau ruqyah, kita akan bahas nanti maknanya. Sejak kapan ruqyah itu ada? Kemudian apa beda ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah? Apa keistimewaan daripada ruqyah syar'iyah? Syarat ruqyah syar'iyah apa? Apa syarat-syarat ruqyah? Orang-orang yang melakukan ruqyah itu apa syaratnya? Kemudian apakah setiap muslim, muslimah bisa melakukan ruqyah? Apakah ruqyah khusus bagi yang diganggu jin? Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan yang terakhir, untuk penyakit apa saja ruqyah itu? Yang pertama, makna ruqyah secara bahasa adalah doa. Artinya adalah doa. Istilahnya di dalam bahasa syariat, bacaan dari Al-Quran atau sunnah sahihah memohon kesembuhan kepada Allah untuk orang yang sakit. Itu makna ruqyah. Jadi jangan dibayangkan ruqyah itu hanya untuk mengeluarkan jin dari seseorang. Tidak. Ruqyah itu doa. Ruqyah itu adalah doa, tetapi doa yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyembuhkan orang yang sakit. Berarti sakit apa saja. Kemudian yang kedua, sejak kapan ruqyah itu ada? Di dalam riwayat, sejak sebelum Nabi SAW diutus, ruqyah sudah ada di kota Mekah. Di zaman jahiliyah, di masyarakat Arab secara umum, ruqyah sudah ada. Sudah ada salah satunya seorang sahabat yaitu Auf ibn Malik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami di zaman jahiliyah pernah melakukan ruqyah. Apa pendapat Anda ya Rasul?" Rasul menjawab, "Perdengarkanlah ruqyah kalian kepadaku." Coba baca apa yang kamu baca ketika meruqyah. Ruqyah itu tidak apa-apa selama tidak ada muatan syirik di dalamnya. Auf tadi membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang pernah dia gunakan dan di masyarakat dia, orang tua dia dan seterusnya di zaman dia, diperdengarkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam doa tersebut. Kemudian Nabi katakan, "Tidak apa-apa. Ruqyah yang kamu lakukan, yang kamu baca, yang kamu praktikkan selama di dalam doa dan yang kamu lakukan itu tidak ada kesyirikan di dalamnya, boleh-boleh saja." Berarti ruqyah itu sudah dari zaman dulu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Apa bedanya antara ruqyah syar'iyah yang dari agama, yang dari tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dengan ruqyah syirkiyah? Berarti ketika ruqyah syirkiyah adalah sumbernya daripada selain Allah,
bisa dari manusia, bisa dari setan atau jin yang jahat tadi. Ruqyah syar'iyah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bacaan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu syar'iyah. Kemudian yang syirkiyah, memohon pertolongan kepada selain Allah atau mengkombinasikan antara yang syar'iyah dan syirkiyah tadi. Ngambil dari Al-Qur'an tapi cara-caranya salah. Metodenya salah, penyampaiannya salah. Ujungnya dari Al-Qur'an juga. Baik dibacakan atau dituliskan, dibaca terbalik atau ditulis terbalik, sungsang dan yang lainnya. Ini termasuk bentuk-bentuk ruqyah syirkiyah yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa keistimewaannya ruqyah syar'iyah? Ketika yang datang dari Allah dan Rasulnya, ketika sumbernya dari agama yang benar dan tepat, pasti di dalamnya penuh dengan keistimewaan, manfaat, hikmah, dan juga akan memberikan apa yang kita harapkan. Yang pertama, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat ini hampir mati atau punah dan tidak dikenal. Karena ketika kita kembali kepada doa, kembali kepada tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah di dalam mendoakan atau minta perlindungan kepada Allah dalam apapun bentuknya, segala hal, berarti kita menghidupkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Seperti contoh kecil misalnya yang ada di masyarakat, ketika menjaga atau ingin membentengi, menjaga yang namanya bayi. Di masyarakat banyak cara-caranya tidak dengan ruqyah, tidak dengan berdoa, dan juga dengan tidak kembali kepada Allah. Tapi dibentengin bayi-bayi tadi itu, dilundungin dengan cara-cara mitos, kultur, atau turun-temurun. Dikasih bawang putih, bawang merah, dikasih gunting, ataupun yang lainnya di sebelah daripada bayi tadi. Padahal Nabi SAW sudah mengajarkan doanya. Nabi sudah mengajarkan doanya. Nabi menganjurkan ruqyah kepada bayi dan juga kepada pelaku daripada ruqyah itu sendiri. Karena kalau cuma ditaruhin barang-barang seperti yang tadi, mustahil akan memberikan manfaat, baik kembali kepada bayinya dan juga kepada orang tuanya atau yang melakukannya. Tapi ketika membacakan doa, setiap digendong dibacain doa, ditaruh di tempat tidurnya dibacain bismillah, dibacain doa, malam mau tidur diiringi dengan doa, subhanallah, yang baca doa dapat pahala, yang dibacain doa juga mendapatkan manfaat daripada doa yang dibaca. Kalau pakai gunting sama bawang putih, yang didapat baunya doang, nggak dapat manfaatnya. Kemudian yang kedua, terapi bagi orang yang kena gangguan atau tempatnya, dan sebagai perlindungan terhadap dirinya dari gangguan setan, manusia, dan juga jin dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca doa, dan ini doa-doanya harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, khususnya yang berkeluarga, yang masih punya bayi. Karena siapapun dari kita, dimanapun kita, apalagi di rumah, kita rentan, mudah masih terkena yang namanya gangguan jin, termasuk juga gangguan yang namanya sihir. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang orang melakukan langkah-langkah yang kadang-kadang gak kita duga, gak dikira. Subhanallah, gak taunya malam-malam di rumah kita terdengar bunyi ada sesuatu yang jatuh, jedor. Subhanallah. Bisa jadi itu kiriman.
atau sesuatu yang kadang-kadang tiba-tiba masuk ke rumah. Subhanallah. Seperti api atau seperti yang lainnya dan yang lainnya, binatang masuk ke rumah enggak diduga-duga, dari mana asal-usulnya? Bisa jadi orang-orang jahat. Berarti kita harus selalu dalam keadaan ready, siap untuk membentengi diri kita, keluarga kita, rumah kita. Ketika kita mau masuk rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pertama kali yang kita pegang handle pintu dengan membaca Bismillah. Mau duduk, baca Bismillah. Mau meletakkan badan kita, membaca Bismillah, dan seterusnya. Karena hal-hal tadi adalah sebagai benteng, sebagai antibody, menjaga diri kita dari segala macam gangguan-gangguan, khususnya yang sifatnya gaib. Ibadah yang besar sekali keutamaannya dan tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, maka ia lebih cepat terkabulnya, meskipun tidak harus seketika, sesuai dengan kesiapan yang diterapi dan yang melakukan terapi. Tapi kalau sifatnya sudah mengobati korban, pasien, jarang yang sifatnya spontan. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengobati para sahabatnya. Tapi kalau selain Nabi, walaupun perlu waktu, tapi sedikit demi sedikit akan dirasakan manfaatnya oleh pasien atau oleh korban ketika melakukan ruqyah tadi. Kemudian bukti pengaduan hamba yang lemah kepada Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, inilah hakikat pengabdian kita kepada Allah. Bagi yang terbebas dari gangguan jin atau sihir adalah sarana penguat benteng keimanan dan sebagai refreshing rohani dengan membaca kalam ilahi dan zikrullah. Bermanfaat untuk orang yang sakit medis, tekanan kejiwaan, penyakit mental, pembentengan diri terapi gangguan jin dan serangan sihir, atau menghancurkan ilmu sihir yang pernah dipelajarinya. Orang-orang yang pernah punya simpenan, punya jimat, punya apapun bentuknya yang pernah dia gunakan, dia pakai, baik yang ada di dalam tubuhnya seperti susuk dan yang lainnya, atau punya simpenan-simpenan di rumah seperti besi kuning, keris, pusaka dan yang lainnya, harus segera melakukan langkah-langkah. Karena walaupun dia sudah beribadah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mengeluarkan media-media yang tadi itu, semuanya akan sia-sia. Harus dibarengin antara yang pernah dia lakukan, yang pernah dia miliki, dibuang, dibakar, kemudian dia segera melakukan pembentengan terhadap dirinya dengan zikir dan doa. Apa syaratnya ruqyah syar'iyah? Apa syaratnya? Ruqyah dengan bacaan Al-Quran dan As-Sunnah dengan bahasa Arab atau bahasa yang lain yang jelas maknanya dan artinya. Kemudian tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah. Misalnya memohon kepada selain Allah dengan pakai nama jin, atau tidak menganggap ruqyah sebagai penyembuh, karena ruqyah tadi hanya sebatas ikhtiar, sebatas usaha. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ruqyah, bukan sebab, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibaca dengan suara keras dan didengar. Gak boleh cuman komat-kamit doang. Jelas dibacakan ketika kita mengobati, mendoakan, meruqyah, termasuk meruqyah diri kita sendiri.
Kemudian apa syarat-syarat orang-orang yang melakukan ruqyah atau perruqyah? Yang pertama tentunya berakidah sahihah dengan murni dan sejalan antara perkataan dan perbuatan. Orang-orang yang datang ke orang pinter tadi yang bisa menyembuhkan, bisa ini, bisa itu, kadang-kadang mereka sendiri adalah orang kagak pinter alias bodoh. Apa mungkin dia bisa mengobati orang lain? Dirinya adalah orang kotor, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke masjid aja kagak pernah nongol. Nongol paling ada acara doang. Apa mungkin dia bisa mengobati orang lain? Apa mungkin dikategorikan orang pintar? Yang kedua, berkeyakinan bahwa ayat Al-Quran dan As-Sunnah berpengaruh dengan seizin Allah. Menjauhi hal-hal yang diharamkan karena merupakan pintu setan mengganggu manusia. Konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk tameng gangguan daripada setan. Senantiasa setiap usahanya diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengandalkan kemampuan usaha dirinya semata, tapi tetap berkeyakinan semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setiap muslim bisa meruqyah? Ruqyah bagian dari ajaran Islam. Tuntunan ajaran Islam ruqyah. Sehingga setiap muslim dan muslimah berhak untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Orang tua meruqyah anaknya, suami meruqyah anaknya, istrinya dan juga yang lainnya. Banyak buku-buku panduan tentang ruqyah, banyak sekali. Ada yang sudah berupa buku saku, ada juga buku panduan-panduan yang lain dari mulai cara-caranya mengobati dan juga yang lainnya. Sudah ada caranya. Seperti salah satunya, ketika kita ingin mengobati atau meruqyah anak kita, khususnya yang masih balita, yang selalu harus dibacakan doa ini dari mulai pagi hari, sejak digendong atau ketika dia akan tidur, dibacakan dengan diusapkan di keningnya di antara dua matanya, dielus dengan ibu jari atau telunjuknya. U'iduka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ini doa yang selalu dibacakan bagi anak yang balita, mulai dari baru lahir dan juga sampai seterusnya. Sebenarnya tidak ada salahnya. Dan ini doa ruqyah yang pernah Nabi ajarkan, Nabi praktekkan dan Nabi bacakan kepada cucu-cucu beliau Hasan dan Husain. U'iduka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ini doa yang selalu dibacakan karena anak kecil lebih rentan dan lebih didemenin sama jin, lebih disukain, diusilin sama jin. Apalagi ketika tidak dibentengin, tidak dijaga dan juga tidak didoain ketika menjelang tidurnya khususnya. Akhirnya malam-malam jerit, malam-malam bangun jerit, kadang-kadang panas badannya, bisa-bisa badannya panas, meriang dengan tidak ada sebab-sebab iritasi, gak ada batuk, gak ada radang, gak ada apa-apa dan seterusnya. Perlu untuk segera diambil langkah-langkah kita kembali kepada yang namanya ruqyah. Dan juga perlu kita kenalkan anak-anak kita, keluarga kita, yang pertama sebelum kepada yang namanya langkah-langkah medis, kita kenalkan dulu, kembalikan kepada ruqyah.
Seringnya ketika anak kita jatuh, anak kita sakit, ya ya ntar bapak bawain ke dokter. Sakit jatuh sedikit, diambil tensoplas, pakai betadine, pakai ini dan seterusnya, subhanallah. Padahal yang pertama yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita, kita panggil, kita peluk, sini abi, sini ayah, bapak, ibu, bacain doa. Dibacain doa, bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadir. Dipegang, sakit kepala, dipegang kepalanya. Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadir. Sakit perutnya, dibacain, dipegang perutnya, sakit lututnya, sakit giginya. Setelah langkah-langkah itu sudah dikenalkan, sudah dia pertama kali tahu, baru setelah itu abi coba juga ya pakai obat. Itu akan lebih mantap kepada keimanannya, meyakinkan bahwasanya doa dan penyakit kesembuhan yang hakikatnya datangnya dari Allah. Tapi kalau belum apa-apa, sakit kepala, udah minum panadol. Psikis anak merasakan yang menyembuhkan nanti akhirnya adalah obat-obat medis. Kenalkan, dekatkan kepada hati anak-anak kita dari awal, subhanallah. Kalau sudah terbiasa, setiap kali dia sakit, setiap kali dia jatuh, pasti akan mendekat sendiri kepada kita. Abi-abi sakit nih, jatuh, doain dong, subhanallah. Tapi kalau belum apa-apa, udah dikenalin ke kotak obat, gak deketin kita, langsung ke kotak obat. Ini ada tarbiyah, ada pendidikan di dalam hal ini yang perlu kita tanamkan dari dasar kepada anak-anak kita untuk benar-benar tahu dan meyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti setiap dari kita harus hafal doa-doanya. Minimal dengan bismillah. Minimal dengan bismillah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat ketika dia ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, ketika dia masuk Islam, dia ditantang. Di dalam riwayat dikatakan sahabat ini adalah Khalid ibn al-Walid. Ya Khalid, kalau kamu sekarang sudah pindah agama dan kamu meyakini agamamu itu kuat dan benar dan Tuhanmu bisa menjaga kamu, melindungi kamu, minum ini racun ular. Minum racun ular, subhanallah. Dengan keyakinannya, enggak pakai kelapa muda atau kelapa hijau, tidak. Tapi beliau sebelum minum racun ular itu, beliau dengan membaca bismillah, subhanallah. Dengan penuh keyakinannya, kemantapannya. Walaupun kami ingatkan adegan ini jangan ditiru, berbahaya. Walaupun Khalid juga manusia, sahabat sama dengan kita, tetapi kadar keimanannya kita masih perlu meraih, mencari untuk meningkatkan keimanan kita. Kita jangankan baca bismillah, baca yasin kita semaput. Karena beda bismillah yang keluar dari lisannya Khalid, mungkin berbeda dengan bismillah yang keluar dari diri kita. Yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bismillah Allah ta'ala menyelamatkan. Apakah ruqyah khusus bagi yang diganggu jin? Tidak, karena pada dasarnya ruqyah sebagai doa untuk pengobatan dari segala macam penyakit, pencegahan serta penjagaan, dan juga sebagai perlindungan sebagaimana Rasulullah SAW meruqyah, membacakan doa, memberikan perlindungan kepada cucu-cucu beliau tidak mengalami gangguan apapun atau sakit. Padahal
tidak sakit dan tidak ada gangguan, tapi dibacain ruqyah atau diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada dasarnya ketika kita mampu dan bisa, kita untuk minta ruqyah hukumnya makruh. Meminta ruqyah hukumnya makruh. Bahkan ada 70 daripada orang-orang yang akan diselamatkan daripada hisab nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tapi kalau ada yang meruqyah kita secara istilahnya sukarela dengan tanpa kita minta, tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi SAW diruqyah oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Nabi enggak minta. Nabi tidak minta. Dan juga para sahabat yang diruqyah oleh Nabi SAW. Ketika kita bisa dan mampu dan diusahakan setiap dari kita bisa untuk meruqyah diri kita, itu lebih utama. Itu lebih utama daripada kita harus meruqyah atau minta diruqyah. Untuk penyakit apa saja ruqyah? Semua jenis penyakit, fisik maupun non-fisik, medis ataupun non-medis, karena hakikatnya yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit apa saja? Sakit kepala, sakit perut, apa saja. Kita dengan dipegang kepala kita, di lutut, di mana yang kita terasa sakit, dengan membaca tadi doa yang kami ajarkan, bismillah, 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 diulangi sampai 3 kali atau 7 kali. Kemudian kita baca a'udzu biizzatillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita baca ulangi sampai 3 kali. Atau dengan membaca bismillah, Allahumma rabbin nas mudhibil ba's isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman. Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, berarti sudah sampai kepada poin yang terakhir tadi, yaitu untuk penyakit apa saja, penyakit semua jenis penyakit bisa diobati dengan cara ruqyah. Berarti kita harus hafal doa-doanya, buku doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa berikan manfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami tutup, silahkan ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang jelas, falyatafadhal. Silahkan, ada beberapa waktu. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Fadhal. Kita akan ikutin semua kesalahan-kesalahan yang lalu. Benar. Nah. Terus untuk kedepannya, ya. Apa kesalahan kita yang sudah terjadi ini? Apalagi sekarang kita sering menonton TV yang pembusar itu, menonton itu, bisnya itu, bagi cincinnya, senang sekali nontonnya begitu. Subhanallah. Mentalis. Untuk kedepan apa untuk membentengin kita dan keluarga kita? Baik. Nah. Terima kasih sebelumnya. Baik. Nah. Baik, nah, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ada salah satu tulisan kemarin kami baca, cukup bagus sekali, di nahimunkar.com. Di sana juga menerangkan tentang bagaimana perjalanan Islam kita di Indonesia. Dan ini hampir sama mirip dengan yang pernah kami sampaikan di dalam salah satu materi tentang Islam yang terkontaminasi. Ketika kita feedback ke belakang, hampir-hampir semua dari kita mengalami masa-masa yang Islam kita dulu adalah Islam yang terkontaminasi tadi. Karena Islam di Indonesia
Islam yang dibentuk oleh kultur dan juga oleh agama sebelum Islam, budaya, kultur, dan juga oleh agama yang sebelum Islam, yaitu agama Hindu. Bahkan dua sisi ini sangat kental terhadap Islam yang kita anut sebelum ini. Dinamakan oleh salah seorang penulis Islam tradisional atau Islam klasik. Islam klasik yang perpaduan daripada kultur, budaya, dan juga adopsi daripada agama yang lain. Islam kita, khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan, kelahiran sampai kematian, masih banyak unsur-unsur kultur, budaya, dan juga adopsi daripada luar agama Islam. Salah satunya tadi, yaitu ketika membentengi anak bayi, balita. Kalau orang-orang dulu, dari mulai lahir saja, ketika selesai dilahirkan, ari-arinya kagak dibuang, tapi ditanam, dikasih kurung ayam, dipakein lampu. Banyak di antara kita yang sudah gede ini nih semua, bayinya dulu, ari-arinya diperlakukan seperti itu. Subhanallah. Karena sangat kental di masyarakat. Kalau enggak diperlakukan seperti itu, kayaknya benar-benar menyimpang dari agama. Subhanallah. Padahal itu adalah tradisi, bahkan ajaran, keyakinan dari orang-orang Hindu. Lalu bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan sekarang untuk kedepannya dengan perjalanan Islam kita yang dulu ini? Tidak ada jalan, yaitu hanya dengan satu jalan yang perlu kita tetap konsisten di dalamnya, yaitu dengan belajar menuntut ilmu. Ini langkah yang paling tepat dan paling aman, yang akan semakin menyelamatkan kita, membentengi kita, dan semakin mensterilkan kita daripada hal-hal yang dulu di dalam perjalanan Islam kita penuh dengan liku-liku, jurang, ataupun masuk kepada hal-hal yang menyimpang di dalam ajaran Islam. Yang pertama, kembalilah dan tetaplah kita di dalam menuntut ilmu, belajar Islam. Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada umatnya agar kita mengetahuinya, mempelajarinya. Bukan cuman diikutin. Yang pertama, yaitu dengan belajar, mempelajari Islam dengan seutuhnya. Yang kedua, untuk menyelamatkan dan juga membentengi diri kita serta keluarga kita, untuk bisa membatasi daripada hal-hal yang akan merusak yang sudah kita konsisten di dalamnya, yaitu mulai daripada pengaruh teman, pengaruh media, dan juga termasuk pengaruh daripada family, kerabat kita, siapapun mereka, mertua, kek, mau siapapun, yang masih tidak sejalan dengan kita, harus kita batasi. Dikatakan di dalam bahasa Arab, ada satu kaidah untuk family, kerabat yang masih belum sejalan dengan kita, lebih baik kita itu untuk hanya sebatas kunjungi mereka saja, tapi tidak harus mereka itu kumpul bersama kita. Kunil zuwari wala takunil jiwar, katanya bahasa Arab. Jadikanlah mereka itu untuk sebatas dikunjungin doang, tapi tidak harus dekat dengan kita, apalagi sampai bertetangga dengan kita. Karena akan sedikit demi sedikit akan berpengaruh terhadap kita. Ketika kita sudah lurus, kita konsisten di hadap sunnah, tapi family, kerabat kita masih suka ngeronggotin, terutama anak-anak kita, tidak akan maksimal apa yang kita akan sampaikan kepada anak-anak kita. Kita udah ajarin sunnah, sudah kita kenalin sunnah, kumpul sama family, kerabatnya yang belum sunnah, rusak lagi. Perlu dibatasin
kunil jiwar, kunil zuar, wala takunil jiwar. Diziarain doang, tapi jangan jadi tetangga bagi mereka, atau jangan bertetangga dengan mereka. Intinya, substansinya adalah dibatasin. Dibatasin. Serta beberapa langkah-langkah yang lain, yang juga tidak ada jalan kecuali kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak dengan istighfar taubat. Kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon dengan kesalahan-kesalahan, apa-apa yang sudah kita lakukan ketika dulu, apalagi pernah melakukan hal-hal yang sampai jatuh kepada dosa-dosa besar. Ketika kita kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan taubat kepada kita. Itu beberapa langkah yang perlu kita lakukan, yang perlu kita konsisten tetap jaga agar tidak kembali lagi kepada Islam yang terkontaminasi dulu. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Silakan Ibu, ada Ibu di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus. Sebenarnya pernah kami singgung juga dulu di dalam beberapa pertemuan sebelumnya tentang indigo itu. Yang kami ketahui dan yang kami juga pernah dapat informasi dari salah seorang kawan yang pernah melakukan dia penelitian lah secara tidak langsung. Sebenarnya yang perlu pertama kita yakini, Bu, yang namanya alam gaib, seperti yang kami tekankan tadi, alam gaib dan apapun yang terjadi di dalamnya mustahil akan bisa dilihat, diketahui oleh siapapun daripada manusia, siapapun mereka, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi. Yang kedua, ketika seseorang bisa sampai mendeteksi alam gaib, siapapun mereka, termasuk juga anak-anak yang sekarang namanya dirubah, yang sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan nama-nama yang dulu. Kalau dulu panca indera 6, gitu kan? Atau punya penglihatan apalah, gitu kan? Sekarang pakai nama yang lebih ngetren, pakai bahasa asing. Indigo, gitu kan? Indigo. Sebenarnya apa yang mereka lihat, yang mereka deteksi, tidaklah dari mata kosong mereka atau dari mata yang mereka miliki, tidak. Ada beberapa sinyal dari apa yang mereka lihat itu. Yang pertama, bisa jadi dia adalah orang-orang yang menggunakan media jin tadi. Atau yang kedua, bisa jadi anak tadi itu keturunan daripada keluarga-keluarga yang memang sebelumnya adalah orang-orang yang punya MOU dengan jin. Sehingga jin tadi itu punya MOU yang sifatnya satu, sama, tidak ada bedanya dengan yang lain. Dia harus tetap bersama dengan orang yang pernah dia ikuti sampai kepada keturunan berapa saja. Ketika kakeknya dulu pernah kerjasama dengan jin dan MOU jin itu, saya tidak akan keluar dari kamu dan keturunan kamu. Secara otomatis dia akan pindah. Secara otomatis akan pindah. Bisa jadi anak yang indigo tadi, alias yang menggunakan jin tadi itu, keluarganya, kakeknya ataupun yang sebelumnya adalah orang-orang yang memang punya perjanjian dengan jin. Jadi kalau dia itu biasa, manusia biasa, dianggapnya punya kelebihan dan yang lainnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena mata kita manusia ketika di dunia dibatasi oleh Allah. Tidak bisa lihat yang namanya tembus. Gak bisa. Apalagi di alam gaib. Alam yang luas sekali, gak mungkin. Tapi nanti ketika di syurga,
Allah Ta'ala akan berikan kemampuan kepada mata kita di luar kemampuan yang ada di dunia. Jadi intinya tidak ada bedanya, Ibu. Supranatural, mentalis, endigo, paranormal, tukang sihir, dukun, semuanya bersaudara. Medianya menggunakan jin. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Wallahu a'lam. Silakan, silakan Bapak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ngeluarin? Oh gitu, iya iya iya. Iya, iya iya iya. Baik. Pertanyaan seseorang yang diruqyah. Seseorang yang diruqyah, ketika diruqyah itu kemudian dalam proses pengobatannya sampai pasien tersebut mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, apa saja bentuknya sampai termasuk benda-benda. Wallahu a'lam, kami tidak sampai pernah melakukan seperti itu, tapi juga kami pernah dengar yang melakukan ruqyah, khususnya pengobatan bagi seseorang yang terkena sihir, bisa saja terjadi seperti itu, bisa saja terjadi. Intinya yang ngirim sihir tadi itu orangnya, pelaku sihir atau tukang sihirnya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh manusia dengan cara-cara yang tadi. Jadi ketika dalam proses ruqyah tadi, peruqyah tadi itu berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang ada di tubuhnya tadi. Ketika barang itu ada di dalam perut dia, berarti harus dengan sampai dimuntahkan. Karena kadang-kadang ketika dimuntahkannya itu dengan apa ya, tanpa dia sadari, tanpa dia rasakan. Gitu. Karena dorongan daripada pengobatan ruqyah tadi itu, yang sifatnya bukan dari badan dia dan juga bertentangan dengan doa yang dibaca tadi itu, spontan akan keluar. Begitu juga ketika jin ada pada diri manusia, dia pun juga akan keluar. Mungkin itu yang terjadi di dalam proses pengobatan ruqyah ketika bagi seseorang yang terkena gangguan jin. Wallahu a'lam. Fadhil, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sendiri juga punya orang tua kita seperti itu? Bagaimana caranya supaya dia nggak masuk ke kita, ke anak kita atau keturunan kita, atau bagaimana caranya? Baik, Nam. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Sebenarnya kita tidak mengenal jauh tentang orang-orang nenek moyang kita dulu. Jalan yang perlu kita ambil atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk bisa membentengi diri kita, segeralah dari dini, umur dini tadi, bayi tadi itu, untuk dikenalkan dan segera dibentengi dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ambil langkah-langkah, metode, cara-cara yang sudah dilakukan oleh agama, dari mulai proses hamil, ketika hamil sampai melahirkan, dan juga di masa perkembangannya selalu di dalam tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sudah dari umul awal sudah dibentengin, insya Allah akan terjaga daripada hal-hal yang nantinya akan berdampak kepada dia
karena turun temurun. Karena turun temurun. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi secara nyata atau secara real, wallahu a'lam. Bisa jadi kadang-kadang yang ditinggalkan itu tidak ada pada diri seseorang, tapi ada benda. Ada benda yang dijadikan tempat untuk tempat daripada jin itu. Misalnya ada keris atau ada besi kuning dan yang lainnya, seperti terjadi kepada salah seorang kawan kami. Dia pernah cerita, ternyata keturunan-keturunan yang dulu itu punya keris, Pak. Punya keris, dan di keris itu ada jinnya. Subhanallah. Dan sewaktu-waktu jin itu masuk kepada salah seorang dari anggota keluarga dia. Tapi karena sudah tahu tempatnya dan dia sudah berusaha, dan sekarang dia menjadi orang yang mengobatin orang-orang yang ganggu, kena gangguan jin. Karena dengan pengalaman dan dia lakukan itu, subhanallah, keris itu dia bakar, dia buang, dan setelah itu sudah tidak ada, sudah putus. Yang namanya jin tadi itu sudah tidak mengganggu lagi dan juga tidak sampai pindah-pindah kepada yang lain. Tapi kalau memang benda, kita bisa segera selesaikan. Yang khawatir itu yang sifatnya tidak ada pada benda memang. Berarti tidak ada jalan, harus membentengi diri kita. Anak-anak kita, keluarga kita, semuanya tetap selalu harus kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin dengan membaca zikir, dengan ruqyah tadi, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, dan juga keturunan kita insyaallah. Wallahu a'lam. Fadhil Pak, silakan. Definisi dukun itu apa? Oh gitu. Iya. Iya. Baik. Naam. Wallahu a'lam. Karena perlu kembali kepada kamus bahasa Indonesia, gitu kan. Walaupun imijnya di masyarakat yang namanya dukun itu pertama adalah non medis. Yang kedua, kebanyakan dukun itu kembali kepada yang sifatnya kelenik, Pak. Kembali kepada sifatnya kelenik, kebanyakan, gitu kan. Walaupun yang namanya dukun beranak dan dukun patah, kadang-kadang ada cara-caranya yang juga kadang-kadang tidak sesuai dengan agama, Pak. Misalnya, gitu kan, dukun beranak misalnya. Ketika mau proses melahirkan, dengan ritual-ritual yang tadi, pakai bakar-bakar dulu misalnya, atau pakai misalnya inilah, pakai itulah, gitu kan. Ada. Jadi karena memang yang namanya dukun sendiri itu sudah terobsesi atau punya terkontaminasi oleh yang namanya kelenik tadi gitu. Benar, banyak sifat negatifnya. Walaupun juga wallahu a'lam, ada yang namanya dukun-dukun itu hanya sebatas biasa-biasa saja gitu. Kayak tukang tadi, dukun patah gitu kan. Ada juga yang memang sifatnya tidak sampai masuk kepada perdukunan yang pada aslinya gitu. Tapi secara umum ada sinyal-sinyal, masih ada aroma-aroma tadi itu, Pak. Ada aromanya gitu. Bisa jadi. Nah, ada juga yang baik, ada yang sifatnya dia itu profesinya pure hanya dukun, ada yang plus. Ada dukun plus kelenik. Ada dukun plus kelenik. Berarti itu mungkin yang perlu waspada. Itu perlu bisa selektif di dalam memilih yang namanya dukun. Benar, iya. Seperti misalnya dukun patah dan yang lainnya, bisa-bisa saja selama tidak ada plus-plusnya, Pak. Selama tidak ada plus-plusnya. Wallahu a'lam. Baik, mudah ada lagi, silakan Bapak. Iya, Pak. Ruqyah syirkiyah. Iya, Pak. Iya, Pak. Sering dilakukan di masa-masa iya.
Baik, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana untuk langkah melakukan ruqyah, melakukan langkah ruqyah bukan kepada manusia, bukan kepada kita, bukan kepada anggota keluarga kita, tapi kepada yang sifatnya adalah benda, khususnya rumah misalnya. Bagaimana kita meruqyah kepada rumah? Bisa tidak? Karena di dalam sisi yang lain, pelaku-pelaku ruqyah syirkiyah melakukan hal ini. Begitu Pak ya? Wallahu a'lam, yang kami ketahui sebenarnya di dalam tuntunan sunnah sudah diajarkan bagaimana untuk membentengi rumah-rumah kita. Di antaranya, ketika kita masuk ke rumah yang sifatnya baru dan kosong, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Yang kedua, kalau kita menempati rumah yang baru, pindah daripada rumah lama kepada rumah yang baru, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Bukan dibaca kulhu di setiap pojoknya, tidak. Tidak ada tuntunan seperti ini. Atau misalnya dituliskan ayat-ayat Al-Quran kemudian ditempel di pojok rumah sini-sini. Termasuk juga ditempelin ayat-ayat Al-Quran di rumah, itu juga bukan ruqyah. Bukan ruqyah yang syar'iyah. Tapi ruqyah yang syar'iyah tetap dengan cara yang tadi, dibaca dan didengarkan. Dibaca dan didengarkan. Jadi ketika masuk rumah kosong, baca doa yang tadi. Mau bertinggal di tempat rumah yang baru, dengan baca surat-surat ini. Atau juga boleh, para ulama membolehkan, dengan disetelkan CD-CD tilawah. Itu ruqyah-ruqyah yang syar'iyah, yang sifatnya kembali kepada rumah khususnya. Tapi untuk yang lain tidak ada. Misalnya beli mobil baru, pelaku ruqyah syar'iyah pakai disiramin air kembang. Wah, diruatin dulu. Tidak ada. Ini tidak benar. Karena ini termasuk hal-hal yang sampai bisa berdampak syirik. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana caranya? Tentunya kita ambil langkah-langkah yang benar di dalam agama. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ketika sumber harta yang kita dapat daripada yang halal dan kita belikan sesuatu, insyaallah barang tersebut, harta tersebut akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita akan mengendarainya, menaikinya dengan membaca doa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak perlu dilakukan yang namanya ruwatan ataupun doa-doa dan yang lainnya. Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuai tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di sekitar kita, dari mulai keluarga kita dan juga harta kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepadanya, kita mohon doa kepadanya, dan insya Allah selama langkah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita, melindungi kita, dan kita semuanya di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Terapi baik. Nah, dulu pernah dibahas sebenarnya, dibahas dan juga pernah disampaikan oleh Ustadz Khalid di dalam salah satu acara di TV, yaitu tentang halal haram, tentang halal haram di Trans TV kalau tidak salah. Beliau pernah membahas tentang masalah hipnotis. Beliau pernah membahas tentang masalah hipnotis. Nanti insya Allah pada waktunya tanya sama beliau aja, karena beliau tahu tentang masalah itu dan beliau langsung berinteraksi dengan para pelaku-pelaku hipnotis. Beliau tanya, dari mana sumbernya, apa langkah yang Anda lakukan? Walaupun secara logika, secara akal, yang dia lakukan
di luar daripada batas akal kita. Ada hal-hal yang lain yang disembunyikan, yang dirahasiakan, media yang dia gunakan. Walaupun alasan mereka, mereka mengatakan hanya menggunakan akal bawah sadar, katanya mereka. Tapi bagaimana kebenarannya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi kami enggak pernah mengkaji masalah itu, tapi secara akal kayaknya di luar akal kita. Di luar akal kita. Dikhawatirkan ada media-media yang lain yang dia gunakan yang namanya media gaib tadi. Media gaib. Wallahu a'lam. Walaupun para ulama khususnya yang ada di sini mengkategorikan hipnotis masih tidak ada dampak secara syar'inya. Jadi tidak ada dasar hukumnya, masih belum jelas. Belum ada kejelasan hukumnya. Boleh apa tidaknya, haram atau tidak gitu. Itu yang kami ketahui, wallahu a'lam. Insyaallah kalau ada apa-apa misalnya mau berobat pakai ruqyah syariah aja Pak, jangan pakai hipnotis saja gitu kan. Biar tidak jatuh kepada hal-hal yang salah insyaallah. Baik, sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.